told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin. Nah, hari ini kita kedatangan unit lagi teman-teman. Kiriman masih tetap lancar dan apa saja yang akan turun di sini? Mari kita lihat apakah di sini unit-unit yang kita nantikan turun juga di hari ini. Oke, langsung saja. Ini dia teman-teman. Untuk mobil pengiriman baru saja datang dan terlihat masih lumayan banyak karena ini baru penurunan kedua kalinya kayaknya ya. Dan dilihat di sini ada beberapa unit ya, termasuk ada ADV 160 ABS matte black. Ini baru pertama kali saya lihat di sini teman-teman. Ini yang matte black ya. Tuh, kelihatan di sini emblemnya berwarna keemasan ini, Kang. Luar biasa. Dan di sini pun belum pernah turun yang ABS. Kemudian ada PCX CBS Grey, teman-teman. PCX. Kebanyakan PCX ya. Oh, di sini ada Vario 160, ada juga tuh Vario 125 CBS SS matte blue di tengah. Nah, di sini juga ada PCX warna merah CBS. Kemudian ini PCX merah CBS lagi. PCX ABS hitam. PCX lagi warna merah CBS atau ABS. Kita lihat ABS ternyata ada tulisannya di spakbor. Ya, teman-teman, kita lihat ke samping sebelah kanan ya. Nah, kita lihat di atas dulu. Ada Beat Street Silver, Beat CBS hitam, Scoopy Stainless Brown Vario 160 warna merah. Nah, kemudian ada Beat Street, kemudian Scoopy Stainless Brown, ada CRF ini teman-teman. CRF 2 unit warna hitam sama warna apa ya? Enggak kelihatan satunya. Coba kita lihat warna hitam sama warna apa ini. Wow, enggak kelihatan kayaknya hitam semua atau apa. Coba kelihatan enggak ini. Nah, kemudian di sini ada Beat Silver tipe Deluxe di tengah. Ini tadi yang Vario 125. Vario 125 hanya satu unit ini teman-teman di mobil pengiriman ini. Kemudian ada PCX CBS warna hitam dan ini ADV lagi teman-teman. ADV CBS warna hitam. Oke, kita turunkan dulu karena ini butuh beberapa personil untuk melakukan penurunan unitnya. Wow, lumayan panas. Oke, kita bantu dulu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah turun unitnya. Ada 6 unit yang turun. Ternyata yang diturunkan ini yang di atas semuanya tadi ya. Ada Scoopy Stainless warna brown. Ini yang harga 23.040.000 rupiah. Ada Vario 160 CBS matte black dengan harga 26.870. Ada Beat Deluxe warna silver 19.555. Kemudian Beat LS ini, Beat biru CBS ISS biru silver harga 19.455. Ada Beat Street warna hitam harganya 18.870. Beat CBS warna hitam, hitamnya tapi beda ya dengan Beat Street. Kalau Beat Street hitamnya hitam doff, kalau Beat CBS hitam glossy. Harganya yang Beat CBS hitam glossy ini 18.795 teman-teman. Sebenarnya kalau bicara fitur, Beat CBS dengan Beat Street itu sama persis, hanya beda di bagian setang ya, sama footstepnya teman-teman yang beda. Kalau Beat CBS footstepnya biasa, tapi kalau Beat Street itu footstepnya lumayan istimewa sih. Ini pakai yang aluminium ya, yang warnanya chrome teman-teman. Jadi hari ini total turun 6 unit ini saja teman-teman. PCX nya walaupun di mobil itu ada banyak PCX tetapi tidak turun di sini ya. Ada Vario, Vario 125 cuma ada satu, itu warna blue dan nggak tahu turunnya di mana, tidak diturunkan di sini. Yang jelas biasanya sudah indenan juga, nggak tahu dealernya mana teman-teman. Dan ada ADV juga tuh, ADV ada 2 unit ya. PCX nya lumayan banyak,
ada CRF juga 2 unit. Jadi kalau teman-teman semuanya mau cari informasi mengenai data indenan-indenan sebelum pemesanan, tanyakan dulu indenan-indenannya, nomor urutannya seperti itu teman-teman, karena masih proses pemenuhan juga. Nah, buat teman-teman mungkin yang ada di area Selawi, nomornya ada di deskripsi, ada Mbak Endi, kemudian di Tegal itu Selawi, dan ada di Bumiayu Mbak Wulan, kemudian ada Mbak Putri ya di Semarang, Mas Nizam di Limbangan Brebes, dan di sini juga ada Mbak Ana, kemudian ada di Pati juga ada teman-teman Wahana yang cabangnya di cabang daripada Super Honda di Jawa Tengah, itu yang ada di Jawa Tengah teman-teman. Bisa tanyakan informasinya ke nomor-nomor yang ada di deskripsi tentunya sebelum membeli, biar bisa mendapatkan unit yang cepat. Itu tahu antriannya dulu, antriannya keberapa seperti itu. Dan ini ada Kang Maf tuh ya, Kang Maf tuh, singalon Kang Maf tuh. Oke, jadi itu saja untuk unit yang turun di hari ini, dan yang kemarin belum dikirim juga, masih ada Scoopy ini teman-teman, Scoopy Fashion warna biru, birunya kombinasi dengan warna krem, harganya Rp22.230.000 yang sudah siap dilakukan pengiriman. Ini sudah nyala juga ini. Nah tuh sudah nyala ya. Oke, kita masukkan dulu semuanya untuk unit-unitnya teman-teman, bersama Kang Maftuh tentunya ini. Tinggal satu unit ini, Vario 160 ya. 6 unit yang turun hari ini semuanya sudah ada yang punya namanya, jadi tidak ada yang free atau tidak ada yang ready stock teman-teman untuk hari ini. Kalau misalkan ada, biasanya saya informasikan mana-mana unit yang free. Paling di sini masih ada yang free, ini ada CB150X ya teman-teman, ada 2 unit. Kalau yang lainnya nggak ada yang free, semuanya sudah siap dilakukan pengiriman. Dan untuk Vario 125 hari ini juga nggak turun, kemarin sih turun 1 unit warna hitam tipe CBS ISS, tapi hari ini nggak ada yang turun lagi. Dan terlihat di mobil ini ada 1 unit ya, tadi Vario 125 CBS ISS warna biru, tetapi memang untuk turunnya di mana saya kurang paham. Yang jelas di beberapa dealer di Brebes juga sudah pada ada indenan semuanya. Nah, itu saja untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan buat teman-teman semuanya yang menantikan informasi terbaru dari Kang Mas Bro, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan info-info terbaru seputar sepeda motor Honda. Oke, turunnya 6 unit saja ya, Kang? 6 unit, Kang. Alhamdulillah. Besok turun apa? Sudah tahu belum? Oh, belum. Belum ada update atau infonya ya. Oke, itu saja. Terima kasih Kang Albar. Jangan lupa like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.